pretty lights. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Oke, selamat datang kembali sih lo. Hari ini aku mau push habis-habisan di tour tropis di sini ya. Karena ini adalah event hari terakhir untuk tour tropis mau mengambil pemain 96 kayak gitu ya, teman-teman. Oke, ini aku udah mulai beberapa kali. Ini aku tinggal 24 kesempatan, coba kita buka apakah kita beruntung hari ini kayak gitu. Ternyata belum beruntung, kita buka lagi. Gacha-gacha. Nah, kita harus gacha sampai habis. Hari ini harus habis kayak gitu ya. Kita gacha lagi, kita dapat koin. Seru banget nih. Dari kemarin di sini tuh aku belum pernah dapat pemain ya, guys. Oke. Kita buka lagi, cuma dapat krill udang. Kita dapat udang, gacha lagi. Ini aku gachanya di yang ketiga ya guys, karena di situ lebih besar peluangnya, ada 14% dapat koin lagi. Kita gacha terus, pokoknya kita gacha terus, kita gacha terus, gacha terus. Dapat 75 koin. Oke, centang untuk hadiah utamanya satu chef centang. Sebelum dapat pemain biasanya tuh tercentang semua kayak gitu. Chef centang dulu tuh yang meningkatkan kemahiran 200 itu. Sebelum kita dapat pemain chef centang dulu dia, jadi kita harus dapatkan dia dulu sebelum pemain. Buka lagi. Aku udah sampai di tour tropis pencapaian 8. Oke, kita buka dulu. Dapat koin 100, lumayan. 100. Oke, kita buka lagi. Dari hidup banyak nih, tinggal 16. Kita hanya dapat peningkatan kemahiran. Kita buka terus. Oh, belum dapat lagi, cuma dapat koin 30 koin, 30.000. Kita buka lagi. Ya, untuk kesempatan itu 14%, 14,8% kayak gitu. Kita punya kesempatan untuk dapat di ketiga ini. Dari tadi belum dapat deh. Dilepas pantai ini. Aduh, kita gacha lagi. Coba lepas pantai. Apakah kita bisa dapat? Oh, sial banget. Cuma dapat koin. Aduh. Tinggal 12, kita gacha terus ya. Pokoknya sampai kita dapat. Oke. Kita belum dapat, cuma dapat koin lagi, koin-koin lagi, koin terus. Oke, lepas pantai cepat. Aduh, cuma dapat peningkatan kemahiran, belum dapat hadiah utama ini. Ayolah, semoga dapat. Belum dapat. Oh, kita dapat, ternyata dapat peningkatan kemahiran. Jadi kita udah dapat hadiah utama yang kedua. Sekarang tinggal pemain nih. Ayo, semoga kita dapat pemain. Pemain tinggal 8 lagi nih. Pokoknya tinggal 8 lagi. Nah, dapat pemain. Wah, pemain ternyata belum dapat pemain juga. Kita buka semua. Pokoknya aku harus dapat. Hari ini harus dapat pokoknya. Habis-habisan nih. Jadi kontennya dia, masa kita nggak dapat pemainnya kan? Ini aku ada udang ini, krillnya 8, aku bisa dapat umpan pancing 2 kayak gitu ya. Oke, tukar satu dulu. Nah, di pantai cerah,
kita pantau-pantau di pantai cerah dulu, siapa tahu kita bisa. Nah, di sini nanti aku dapat ini, bisa dapat 8 umpan pancing kalau aku udah jalan di misi harian ya. Di bagian situ aku bisa dapat. Oke, jadi kita masih ada kesempatan nanti 8. Oke, 7 lagi. 7 lagi. Ah, cuma dapat koin lagi 30.000. Oke, enggak apa-apa, kita tetap semangat. Pokoknya sampai dapat. Tetap semangat sampai habis. Pokoknya sampai habis nih. Mendapat peningkatan koin kan. Oke, buka lagi. Kling. Pemain. Oh, ternyata bukan. Peningkatan pemainan lagi. Kita buka-buka dulu. Kalau pemainnya bagus banget guys. Harganya 900 juta loh, 900 juta. Mungkin kayaknya juga banyak juga sih yang dapat nanti. Tapi nggak apa-apa, aku harus dapat dia. Gitu. Ya nanti kalau dia turun harganya paling dia nyampe 900 apa? 5 juta atau 20 juta lah. Dia turun harganya. Jangan sampai dianjlok banget sih kalau aku dapat. Oke, okay. Udah belum dapat lagi pemain. Ini kita tukar dulu udangnya satu lagi. Dapat umpan pancing satu, lumayan. Ini tinggal hadiah utama nih guys, tinggal hadiah utama. Satu lagi hadiah utamanya, please. Oh, dapat koin lagi, koin. Aku belum dapat, ini tinggal satu. Tinggal berapa? Tinggal satu. Ini nanti aku akan mau nukar di pantai cerah. Nanti di situ aku dapat 8 kayak gitu ya, dapat 8 top. 8 kesempatan lagi kayak gitu aku coba. Pokoknya aku harus habisin. Oke. Aku jalanin misi dulu. Skip dulu aja ya, guys. Ini misi. Oke, lanjut. Oke, setelah aku skip di misi dan aku buka 8 kesempatan, semua aku dapat. Dapat pemain. Hah, akhirnya aku dapat LM Fenaster Simon 96. Ah, parah. Ini aku habis-habisan, guys. Tadi aku pakai 100 berlian untuk klaim 8 pancing tadi. Akhirnya dapat, ini tinggal 5, aku spam aja di bagian 1. Oke. Okay. Bagian 1 ini kita spam aja udah habisin supaya dapat umpan pancing. Sini soalnya kesempatan umpan pancingnya 50% kayak gitu. Aku spam terus. Mau dapat koin 15.000 lumayan. Nah, di sini bagian sini aku cuma sampai di bagian pemain emas, belum bisa sampai di sini. Di pemain tour. Oke, jadi gitu ya, aku udah dapat semua tangkapan hari ini kayak itu, tiga dia utamanya udah dapat. Nah, ini untuk si Simon statistiknya lumayan bagus. Nah, mungkin ini aku jual sih, untuk harganya sendiri lumayan tinggi banget, 900 juta gila sih, 900 juta. Walaupun nanti kayaknya yang dapat juga lumayan banyak nih kayaknya. Ya. Oke, aku coba cek di pasar ya. Kita coba cek di pasar. Sudah berapa orang yang jual? Di pasar sendiri sudah berapa? Oh, udah 999 plus. Udah lebih 1000 yang jual ya, guys. Oh. Oke, udah banyak banget yang jual sih. Oh. Harganya udah turun 800 juta. Kayak gitu. Semoga sih harganya nanti bisa nahan ya, nggak terlalu turun kayak gitu, mungkin lah 20 juta kayak gitu, biar aku bisa investasi 20 juta lumayan deh. Dan aku dapat LM secara gratis cuma menjalani misi doang gitu. Lumayan banget. Oke, okay.
mungkin cuma itu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton. Kalau ada saran di kolom komentar aja. Bye bye.